Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, suku dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan energi Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melaksanakan pelatihan mengemudi SIM A gratis Angkatan 1. Kasudin Naker Transgi, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Sudrajat menjelaskan, pelatihan ini terdiri dari teori dan praktik yang dilaksanakan di Samsat dan Mogot, bekerja sama dengan agen pelatihan mobil PT Giri Arta. Nah tentu kan kita harapkan seperti data dari BPS kan tingkat pengangguran di DKI ini kan juga harus kita kurangi dari tahun ke waktu, dari waktu ke waktu ya. Nah maka intervensinya kan ada beberapa hal. Ada yang melalui pelatihan mengemudi, pelatihan security atau satpam, terus pelatihan nanti check trainer untuk wirausaha, membuat kue, minuman sehat, dan seterusnya. Nah ini kita harapkan kan juga akan menjadi wirausaha, dan kalau dia bisa berkembang otomatis kan juga akan menciptakan lapangan kerja khusus untuk keluarga maupun lingkungannya. Apa ya, mau nyari pengalaman, saya tuh pengen kayak membuka jasa sih, karena ternyata banyak kok dari teman-teman saya yang ikut ini, banyak mereka yang belum punya pekerjaan dan ada juga yang kuliah tapi pengen punya penghasilan tambahan gitu. Kenapa saya nggak buka jasa aja gitu, jasa mengemudi gitu. Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan dari warga Johar Baru, Widya Nafa menuturkan, dirinya mendapatkan info dan mendaftar via Instagram, yaitu di akun Sudinaker Jakpus. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.